Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد، أصحاب الكرام، tuan-tuan imam، tuan-tuan bilal، pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid، muslimin dan muslimat، hadirin dan hadirat، serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini setelah kita selesai mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Dan kita masih lagi membahaskan pada golongan yang ke-10 yang akan menyesal pada hari kiamat, iaitulah orang-orang yang mengurangkan timbangan, yang berniaga kemudian mengurangkan timbangan.
atau melakukan penipuan-penipuan di dalam perniagaan. Sekiranya mereka mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah, maka mereka akan masuk dalam golongan yang menyesal, golongan-golongan yang rugi pada hari akhirat ataupun pada hari kiamat nanti. Wal'iyazubillah. Muslimin muslimat sekalian, saya nak sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat yang ke-65. Pada perenggan yang kedua disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang curang dalam timbangan, yang tergolong para penipu dan mengaburi orang-orang yang lain. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala amat tidak suka atau membenci orang-orang yang melakukan perniagaan tetapi melakukan penipuan, terutamanya dalam soal sukat dan timbang ataupun dalam apa juga persoalan yang berkait dengan perniagaan. Sekiranya dia menjadi peniaga yang jujur, peniaga yang ikhlas, maka dia akan duduk di dalam syurga bersama dengan nabi-nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Tetapi sekiranya dia menipu di dalam perniagaannya, dalam sukat dan timbangan, maka Allah Ta'ala mengancam orang-orang seperti ini yang bakal dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyazubillahi min zalik. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Allah Ta'ala berfirman surah Al-Mutaffifin bermula dengan ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6. Surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina izaktalu 'alan nasi yasawfun wa iza kaluhum awwazanuhum yuhsirun ala yazunnu ulaika annahum mani'u mab'uthun liyaumin azim yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Ayat 1, 2, 3 sehingga ayat yang ke-6 dalam surah Al-Mutaffifin. Ayat yang pertama Allah Ta'ala menyebut wailul lil mutaffifin. Wailun makna celakalah atau dalam terjemahan tafsiran lain disebut neraka wail lah. Celaka boleh,
kecelakaan boleh, atau neraka wil. Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang, yakni di dalam timbangan dan juga di dalam sukatannya. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila kita buka Quran, ada 114 surah di dalam 30 juzuk. Ada 6,000 ayat lebih. Tuan-tuan, ibu-ibu, cuba tengok 114 surah ini, hanya ada 2 surah saja dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang pertama Allah telah meletakkan sumpah seranahnya. Allah telah, kalau istilah kitanya, maki hamun. Allah menempelak. Di ayat pertama Allah dah balun terus. Ibarat kata ulama, seolah-olahnya Allah tidak sabar nak tunggu di tengah-tengah surah. Seolah-olahnya Allah ni dia tak tunggu dah ayat tengah-tengah ke ayat ujung sekali dalam surah yang berkenaan. Tapi ayat pertama Allah dah balun siap-siap. Yang pertama adalah surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah, kata Allah, binasalah orang-orang yang mengurangkan timbangan dalam perniagaan. Dan yang kedua adalah surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat, lagi suka mencela. Dua surah ini, kata ulama, Allah belasah awal ayat, Allah dah maki hamun orang-orang yang disebutkan tadi. Adapun yang lain, Allah tembak di tengah-tengah surah. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sembahyang. Allazinahum fi salatihim sahun. Yang lalai dan cuai dalam sembahyangnya. Hatu Allah tembak tengah-tengah surah. Dalam Al-Baqarah pun ada, Allah tembak tengah surah. Tapi dalam soal sukat timbang ini, Allah tembak awal-awal. Maknanya memang Allah marah sungguh. Allah tak suka kita berniaga tapi menipu dalam perniagaan. Baik, cuba kita tengok dulu ayat yang kita baca tadi. Ayat yang kedua Allah sebut, iaitulah mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya, apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Ini pun perangai segelintir manusia. Bila kita pergi kedai, kita beli tepung sekilo, kita nak tepung tu memang cukup sekilo. Tapi bila kita pula berniaga, orang pula order tepung sekilo, kita bubuh kurang sikit daripada itu. Allah dah sebut dah dalam Quran. Allah sebut dah dalam Quran, ada peniaga yang perangai dia macam itu.
Bila ke orang lain, dia kurang. Bila ke diri sendiri, lebih. Ngam-ngam, cukup-cukup. Ini perangai yang tidak elok yang Allah sebut dalam Quran. Baik, Allah Ta'ala bagi amaran ayat keempat. Allah kata, tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan semula sesudah mati? Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sehebat-hebat hidup kita atas dunia, kita kena ingat ada hari kebangkitan. Allah kata, tak ingatkah mereka, mereka akan bangkit selepas mati. Dipanggil Yaumul Mahsyar, hari mahsyar, hari kebangkitan, hari perhitungan. Seronok hidup atas dunia, kita akan mati. Dan ada perhitungan pada hari kemudian. Suka ke tak suka, kaya ke miskin, senang ke susah atas dunia, ingat kita ada hari akhirat. Semua baik buruk yang kita buat atas dunia hari ini, Allah tak balas lagi atas dunia. Kita semayang subuh 2 rakaat tadi, Allah belum balas lagi, tak nampak pahala ini. Kita semayang sunat 2 rakaat sebelum subuh, yang Nabi kata, khairun minad dunya wa ma fiha. Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, Nabi kata, adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita tak nampak lagi ganjaran dia. Kita duduk bersila dengar kuliah subuh yang besar pahalanya, pun tak nampak lagi pahalanya mana. Sebab Allah dah sebut dalam dalam surah Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah kata, ingat, aku akan balas setiap baik buruk yang kamu buat. Bukan sekarang, kata Allah, yaumul qiyamah. Allah kata, aku balas dosa pahala ini yaumul qiyamah, hari kiamat besok. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, jangan susah hati. Kalau kita buat baik, orang tak hargai, orang tak peduli, orang tak heran kita buat baik, tak sah susah hati. Sebab setiap kebaikan yang kita buat, walaupun Allah kata mithqala dzarratin, sebesar zarah, sebesar debu sekalipun, Allah kata, aku tengok. Allah akan hitung, Allah akan kira, Allah akan bagi balasan yang terbaik. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan bimbang. Teruskan melakukan kebaikan. Walaupun di sana ada halangan-halangan yang banyak, cabaran yang besar. Kita nak mari kuliah subuh pagi inilah, mesti ada cabaran. Tengah malam tadi, tempat saya Sungai Buloh hujan lebat. Setelah beberapa hari tak hujan. Panas terik sini, saya tak pastilah malam tadi. Ke hujan juga kot. Jadi tuan-tuan, kita nak mari kuliah subuh pagi ini bukan senang. Kita nak duduk sekejap dengar kuliah pun bukan mudah. Cabaran dia banyak. Tetapi inilah benda
yang kita nak kena hadap, yang kita nak kena tempuh setiap hari. Cuma bila kita letak, tak apalah, benda baik aku buat hari ini, Allah tengok. Allah Maha mendengar, Dia Maha mengetahui. Jadi selesai masalah kita, tuan-tuan, tak perlu bimbang. Dan Allah tengok, Allah kira segala-galanya. Jangan susah hati. Baik, kemudian Allah warning lagi. Allah kata tadi, adakah mereka tidak menyangka mereka akan hidup balik pada hari kiamat? Liyaumin azim. Hari kiamat itu, kata Allah, adalah hari yang amat besar huru-haranya. Hari kiamat ini, tuan-tuan, ibu-ibu, adik-adik sekalian, bukan benda main-main. Kita tengok gempa bumi di di Indonesia itu hari, kemudian di Alaska, Amerika. Dan baru ni 2-3 hari lepas kot di mana, Vietnam ke mana, Taiwan. Kita tengok berlaku gempa ni pun kita dah susah hati dah, risau. Kita tengok dah nampak kelang kabut, orang lari bertempiaran, bangunan yang tegak elok bergoyang, kita berjalan atas bumi pun bergoyang. Macam pening-pening lawyer begitu tak? Sebab bumi itu bergoncang. Itu baru secebis daripada realiti kiamat yang Allah sebut besok. Bumi ini akan berlaga dengan planet yang lain. Akan jadi pecah belah. Akan jadi huru-hara ketika hari kiamat. Sebab itu Allah kata liyaumin azim. Kiamat ni benda besar, bukan boleh main-main. Dan bila berlakunya kiamat, muslimin muslimat, pada saat dan ketika itu tidak boleh lagi kita melakukan U-turn, berpatah balik. Dah bergoncang dunia kiamat, baru kelang kabut nak semayang subuh, pakai tak ada dah. Baru kelang kabut, telefon ustaz panggil buat ceramah. Ustaz pun tak ke mana masa tu. Pasal ruangnya Allah sudah tutup. Pintu kebaikan, pintu rahmat, pintu taubat, Allah buka sebelum hari kiamat. Dan kita kena ingat, muslimin muslimat, tanda-tanda kiamat sudah banyak berlaku di hadapan kita. 2-3 minggu lepas gerhana bulan penuh, super moon, blue moon, semua ada sekali. Musim yang tidak menentu, cuaca yang tidak menentu, ini semua tanda-tanda kiamat. Sama ada kita nak kata tanda besar ke tanda kecil, yang pasti tanda itu sedang berlegar-legar di hadapan mata kita. Kalau nak tengok tanda-tanda kiamat, buka dalam hadis. Al-Quran tidak menceritakan tanda-tanda kiamat. Al-Quran hanya menceritakan situasi bagaimana kiamat sedang berlaku. Quran dia tak cerita tanda kiamat. Quran hanya cerita situasi. Izas syamsu kuwirat. Bila matahari terbelah. Itu keadaan kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari kiamat manusia terbang macam ramai-ramai. Itu semua situasi hari kiamat.
Tuan-tuan, ibu-ibu nak tengok tanda-tanda kiamat, itu kena rojok hadis. Perempuan lebih ramai dari lelaki, bangunan-bangunan pencakar langit naik. Orang miskin tiba-tiba kaya raya. Tak, berlakunya gerhana matahari, gerhana bulan, keluar Dajjal, Ya'jud, Ma'jud, Nabi Isa turun. Ini semua dalam hadis. Tetapi persoalan pentingnya muslimin muslimat ialah kiamat semakin hampir. Tolong buat persiapan. Tolong istiqamah dan memberikan komitmen yang terbaik dalam agama ini. Orang yang benar-benar menghargai kemuliaan Islam, dia akan selamat dunia akhirat. Sebab itu bila kita dah duduk dalam Islam ni dah comel, dah elok dah, syukur Allah bagi rezeki dah, kita jadi orang Islam, alhamdulillah. Kemudian Allah bagi kita rezeki jadi orang beriman, alhamdulillah. Allah bagi kita rezeki jadi orang yang seronok mengimarah ke rumah Allah, masjid dan surau. Dan Allah mudahkan ibadah kita, puasa kita, semayang kita, haji umrah kita, baca Quran, hafal Quran kita, alhamdulillah. Tapi ingat, yang akan benar-benar menolong kita, menyelamatkan kita pada hari mahsyar besok, ialah Islam yang kita anuti pada hari ini. Saya menyebut perkara ini berdasarkan hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata, pada hari akhirat besok, amalan pertama yang akan datang menghadap Allah, kata Nabi, pada hari akhirat untuk menyelamatkan kita, untuk defend, pertahankan kita. Nabi kata nombor satu yang akan bangun bercakap di hadapan Allah pada hari mahsyar, Nabi kata ialah solat. Solat. Solat yang kita buat tadi itu bukan kita yang datang. Solat tu, roh solat itu akan datang jumpa Allah. Faqala ya Rabbi ana solah. Solat subuh, solat maghrib, solat fardu, solat sunat, solat gerhana, solat hajat, solat raya, solat Jumaat. Segala jenis solat yang kita buat, solat itu jumpa Allah. Dan dia kata pada Allah, wahai Tuhan, akulah ibadah sembahyang, ibadah solat bagi sipolan ini. Inilah Tuhan aku yang sayang di dunia dulu. Ha, dia jumpa Allah, dia cakap macam tu. Dia kata, Tuhan, akulah sembahyang bagi sipolan ini. Selamatkanlah dia, ya Allah. Masukkan dia dalam syurga engkau, ya Allah. Siapa kata? Solat kata. Kalau tak semayang, jawabnya tak terkata. Itu jawabnya. Dah. Kalau atas dunia tak semayang, melingkup masuk neraka besok. Solat tak defend lah. Dia nak defend apa tuan? Semayang pun tak. Lalu bila solat kata depan Allah, wahai Tuhan, akulah sembahyang bagi sipolan ini. Nabi kata dengan niat nak mohon syafaat daripada Allah supaya menyelamatkan tuan dia yang rajin semayang di dunia dulu.
Lalu Allah jawab, jawapan Allah ni yang kita nak kena tengok tuan-tuan. Allah jawab, wahai sembahyang, tujuan kamu, niat kamu hari ini baik. Kamu nak selamatkan tuan kamu. Tapi kamu duduk tepi dulu. Duduk tepi, semayang duduk tepi tu. Lepas tu kata Nabi, fajar asyam, mari pula puasa dia. Kalau dia puasa dulu tak? Mari pula puasa Ramadan kita, puasa sunat Isnin Khamis, puasa tiga hari putih, puasa hari Ashura, hari Arafah dan macam-macam puasa. Puasa ni datang menghadap Allah dengan aduan yang sama. Wahai Tuhan, akulah ibadah puasa bagi si polan ini. Tolonglah dia, ya Allah. Allah jawab sama juga. Wahai puasa, tujuan kamu baik tapi kamu saja belum cukup. Tak tepi dulu. Lepas tu mari zakat, sama juga. Allah jawab kamu pun tak apa nak cukup, duduk sebelah dulu. Lepas tu mari pula haji umrah, sama juga. Mari pula baca Quran, hafal Quran, mari kuliah-kuliah yang kita, semua benda baik datang, sedekah jariah. Allah kata semua ni duduk tepi dulu. Niat kamu semua baik, kata Allah, tapi kamu semua belum cukup. Lalu apa sebenarnya yang mencukupkan ibadah kita ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Last kali baru hero datang. Hero memang biasanya last. Kuliah nak habis dia baru datang. Tu dia panggil hero tu. Tapi yang cakap kat dia, nanti dia perasan pula. Kan, dia duduk je ustaz pun sadaqallahul azim. Itu hero tu. Last sekali baru dia datang lah. Lalu last sekali hero datang. Siapa hero? Nabi kata faja'al Islam. Inilah heronya, Islam. Agama Islam yang kita anuti ni, inilah heronya. Nabi kata faja'al Islam, faqala ya Rabbi anna al-Islam wa antas salam. Maka datang hero, kata Nabi, namanya Islam. Dan Islam ni apa? Islam ni lah agama yang kita pegang hari ni. Lalu Islam berkata di hadapan Allah, apa kata Islam? Wahai Allah, akulah agama Islam bagi si polan ini. Dia jaga aku elok-elok, dia pertahankan agama Islam masih hidup dulu, ya Allah. Dia perjuangkan Islam masih hidup dulu, ya Allah. Akulah Islam bagi si polan ini, dan engkaulah Tuhan yang bernama As-Salam. Salah satu nama Allah ialah As-Salam, Tuhan yang Maha Sejahtera, Tuhan yang Maha Menyelamatkan. Itu makna As-Salam. Lalu bila Islam kata macam tu, Allah jawab, wahai Islam, hanya kerana engkaulah aku selamatkan tuan kamu ini dan aku masukkan dia ke dalam syurga. Kita nak kata apa tuan? Islam ni lah yang menyelamatkan kita di akhirat besok. Sebab itu tolong pegang Islam ni betul-betul. Tolong hargai Islam ni baik-baik. Bila jadi orang Islam, tolong jadi orang Islam yang betul-betul terserlah keislamannya.
biar nampak kita ni jelas Islamnya. Orang tengok nampak, oh Pak Haji ni Islam. Orang tengok akhlak kita, orang tahu kita ni orang Islam. Orang tengok muamalat jual beli kita, sewa pajak gadai kita, orang nampak, oh ni orang Islam. Tak? Biar orang tengok kita ni nampak jelas keislamannya. Jangan orang tengok nampak samar-samar, nampak ragu-ragu, nampak tidak jelas. Orang tengok kita kan, dia tengok kita, lepas tu dia kata, dia Pak Haji ni Islam ke tak ni, perangai pelik benar ni. Ragu-ragu. Orang tengok kita tidak jelas. Itu yang saya selalu pinjam kata-kata Tuan Guru Datuk Ismail Qamus. Datuk Ismail Qamus selalu sebut dalam kuliah dia, dia kata apa? Kita orang Islam ni mesti jelas. Jangan ada keraguan pada diri, dan orang tengok kita pun ragu-ragu. Jangan. Dia kata jangan ada keraguan. Biar orang tengok tu jelas, dia kata. Jangan jadi macam burung unta. Burung pun tidak, unta pun tidak. Tapi orang panggil burung unta lah. Burung unta pun pening. Itu makna tak jelas tu. Nak panggil burung tak lagi, ada sayap tapi tak boleh terbang. Sedangkan burung sifatnya boleh terbang. Nak panggil unta, leher je panjang, kaki dua pula. Unta kaki empat. Lain kali dah confuse, panggil burung unta gitu je lah. Confuse tak? Sama macam siput babi ke? Siput babi tak? Sebab itu kawan saya sebut, dia kata, ustaz, sebab siput babi jalan perlahan tu sebab dia confused lah. Sebab dia pun tak tahu dia tu siput ke babi sebenarnya. Ini riwayat yang daif. Tak? Tang siput tu betul dah. Tak? Nampak dah ciri siput tu. Ada sekarang tang babi tu datang mana pun tak tahu. Kesian ke siput babi? Tak? Cuma panggil siput je kan senang. Yang masuk pula binatang satu lagi tu pasal apa? Tak? Ha, jadi dia pun compare, aku ni siput ke babi sebenarnya ni? Itu yang jalan pun slow je kan. Siput babi kan slow jalan. Pasal dia pun tak tahu diri dia siapa. Jadi jangan ragu-ragu. Biar kita ni jelas. Tak? Biar jelas. Jangan orang tengok kita ragu-ragu. Kita ni biar orang tengok nampak Islamnya. Biar kita ni bersungguh beramal dengan Islam. Pegang agama ni betul-betul. Dunia nak kiamat dah, muslimin-muslimat. Kalau kita buat lebih kurang, kita akan rugi. Akhir zaman ni yang paling selamat ialah yang pegang Islam ni betul-betul. Sebab itu saya nak sebut untuk adik-adik kita yang hadir pagi ini. Adik-adik yang hadir depan saya ni adalah mereka-mereka yang sedang berusaha untuk belajar dan membaca dan menghafaz Al-Quran. Satu saja kita nak selalu sebut. Bila adik-adik dah pilih dah diri adik-adik nak duduk sebagai penghafal Al-Quran, jangan menyesal. Jangan ada rasa,
Menyesallah aku masuk sekolah tahfiz. Haram, tak dapat apa pun. Baik masuk sekolah sains. Baik masuk sekolah vocational. Boleh belajar repair kereta. Bukan saya nak menafikan sekolah-sekolah yang lain. Bagus juga. Tapi bila kita duduk dengan Al-Quran ni, inilah ilmu yang terbaik dunia dan akhirat. Jangan menyesal. Kita baca Quran dah boleh pahala dah. Hafal Quran lagi boleh pahala. Amalkan pula Al-Quran lagi boleh pahala. Jangan susah hati tuan-tuan. Saya terlibat secara tidak langsung jadi YDP PIBG Sekolah Ma'had Tahfiz An-Nabawi Shah Alam, Sekolah Kelolaan Al-Fadil Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani. Jadi saya YDP PIBG. Kadang-kadang bila ada ruang kesempatan, saya bagi tazkirah di situ. Kita bagi juga semangat ke adik-adik. Kadang-kadang dia susah hati lah. Dia kata, "Ustaz, saya habis hafal 30 juzuk ni, saya nak kerja apa, Ustaz?" Jangan susah hati tuan-tuan. Rezeki orang yang pegang agama ni, dia tak pernah putus. Belum ada dengar berita orang yang hafal Quran mati, tak makan. Tak ada. Belum ada tak? Mati terlebih makan mungkin ada. Tengok ustaz-ustaz pun sehat aja kan. Tu tara tak hafal Quran sangat tu. Yang kita tengok beberapa bulan lepas, Hak Tahfiz di Keramat tu, hak tu mati terbakar tak? Mati dibakar. Jadi kita hafal Quran, mengaji Quran, ini satu kemuliaan daripada Allah. Kan Nabi sebut dalam hadis, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Nabi kata, sebaik-baik manusia di kalangan kamu, iaitu orang yang belajar Al-Quran, yang mengajar dan belajar Al-Quran, dan dia beramal dengan Al-Quran. Jadi apa jalan lagi terbaik kalau kita tidak menghafal Quran? Kalau kita tidak belajar ilmu Al-Quran, kalau kita tidak menghayati bait-bait dan ayat-ayat Al-Quran. Rezeki ini tak saya kira. Tak, orang hafal Quran ni banyak rezeki dia tuan. Jangan susah hati. Habis-habis tak ada besok, kita buka kelas mengajar Quran, selesai masalah. Tak, ilmu Quran kita tak habis. Tapi nak kena jaga betul, sebab Quran ni dia senang hafal, senang tanggal. Saya mengaji Mesir dulu, kena hafal juga Quran, tapi tak banyak lah. 4 tahun, 5 tahun mengaji, kena 8 juzuk macam tu. Tu pun ingat-ingat lupa, tak jenuh nak mengulang. Memang proses tu mencabar sikit. Tapi kita doalah pada Allah, "Ya Allah, lembutkan hati aku, senangkan hati aku nak hafal Quran, Ya Allah." Sebab orang yang menghafal Al-Quran ini dimuliakan Allah dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Zaman Rasulullah dulu, masa Nabi nak pilih siapa nak jadi ketua tentera, nak jadi, nak pimpin ketua perang dalam ketenteraan itu, Nabi panggil sahabat. Nabi kata, "Aku nak pilih di kalangan kamu orang-orang yang nak memimpin bala tentera ni."
Macam mana Nabi pilih antara kaedah Nabi pilih? Nabi tanya, siapa di kalangan kamu yang paling banyak menghafal Quran? Sila ke depan. Ada yang 30 juzuk tak? Kata Nabi. Diam aja, tak ada lah tak. Tengok pula, ada tak 25? Ada. Ha. Kamu jadi ketua, pimpin peperang ni. Nabi nilai yang paling tinggi hafal Quran, jadi ketua. Jadi ketua panglima perang. Yang hafal 3 kul saja duduk belakang, bancuh air sirap. Tak layak jadi ketua panglima perang. Sama macam Brigad Al-Qassam hari ini. Syarat nak masuk komando elit Brigad Al-Qassam, syarat nombor 1, wajib hafaz Quran 30 juzuk. Bukan 3 kul. 3 kul duduk Gombak aje lah, tak payah pergi Palestin tu. Tak, pasang bendera aje lah, tepi-tepi tu okey lah tu, KJ Hub besar lah tu. Dekat sangat lah. Tarik tak berani nak beritahu lagi, penakut sungguh. Jadi tuan-tuan, Brigad Al-Qassam letak syarat 30 juzuk. Pasal apa? Pasal mereka tahu orang yang hafaz Quran ni, dia ada rasa gerun pada Allah. Tu yang Israel takut dengan Brigad Al-Qassam. Pasal dia tahu hubungan mereka dengan Allah dekat. Allah akan hantar banyak pertolongan. Tak? Jadi saya nak pesan sikit lah. Saya bukanlah yang terbaik nak bagi pesanan ni. Tapi kita share lah ilmu-ilmu tu. Maknanya adik-adik yang ada di depan saya ni, dan mungkin juga anak-anak cucu tuan-tuan, anak saya juga sedang hafal Quran, duduk di sekolah sana yang saya sebut tadi. Sikit lagi dah habis, dia tinggal bapak dia laju nak. Pak dia 3 kul je. Kan, anak saya dah 22 kot. 21 masuk 22 dah. Ditinggal bapak dia laju sungguh. Jadi kepada kita yang ada anak cucu yang sedang hafaz Quran, teruskan usaha murni ni. Akhir zaman, Quran ni lah yang nak selamatkan kita. Ilmu Quran ni lah yang nak bantu syafaat kita di mahsyar besok. Nak tolong kita dalam kubur besok. Berapa banyak dah kita dengar cerita orang yang mati bila dikorek balik kubur dia. Kan, berlaku di Kedah dulu. Berlaku di beberapa negeri, di Johor pun ada, bila nak pindah kubur tak buat pembangunan, difatwakan kena alihkan kubur. Bila korek-korek, mayat ada lagi. Walaupun dibalut dengan tanah, ditanam dah berpuluh tahun, tapi kain kapan tak reput. Bila pegang ada isi-isi daging. Dan bila tanya waris siapa, dia pun cerita, inilah dulu ibu saya. Dia bukan hafal Quran pun, ajar Quran orang kampung ya. Tapi mati Allah mulia, jasad dia tak dimakan tanah, tak disentuh oleh ulat lipan, kala jengking, ular, tak usik. Jasad orang yang belajar Quran, belum hafal lagi. Yang hafal lagu memang repuk awal. Ular sawa belit dulu, jangan main. Malam ni AJL, tolong promosi pula mangkuk tu. Tak. AJL yang ke-32 tak? Yang cari pasal pula kita ni. Anugerah juara lagu lah. Tak payah tengok tak apa tu. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, teruslah adik-adik yang ada depan saya, anak-anak cucu kita, teruslah. Bukan makna akademik tak penting, penting juga dah. Tapi hak ni lagi penting kan. Jangan kita menangis bila anak kita tak lulus matematik. Dia tak pandai nak kira ustaz, 2 campur 2 5. Jangan susah hati lah. Tuan-tuan, ibu saya bukan nak aibkan ibu kita, tak. Kita nak share je.
Ibu saya umur dia tahun ni 81. Uzur jugalah. Mudah-mudahan terus sehatlah. Sehat cara orang tua gitu lah. Dia sekolah dulu seminggu. Lepas tu Jepun datang tahun 40-an lah. Jepun datang. 42 ke? Jepun datang. Dia baru sekolah seminggu. Tak? Jepun datang. Atuk saya kata tak payah sekolah. Duduk rumah. Dia jadi cerita P. Ramli lah. Baru belajar ABC, cikgu dah mati. Ya, macam tu lah. Tu yang tak reti baca. Mak saya baru sekolah seminggu dua, Jepun datang masa tu. Tak sekolah. Tak reti. Surat khabar haram, tak tahu baca pun. Fatihah, semayang, baca wajib. Anak-anak kami ajarlah, bagi dia hafal elok. Dia tak pandai kira tuan-tuan, 2 campur 2, 4 dia tak reti. Tapi duit pandai kira. Nampak? Tetara tak pergi sekolah, apa nak susah hati sangat, matematik tak lulus. Mak saya tak sekolah dulu lagi lah. Orang dulu-dulu kan, mana sekolah sangat. Naik je umur 12 tahun, atuk kata boleh dah kau ni kahwin. Ah ha, kahwin. Tu yang anak 13 orang. Tak. Orang dulu-dulu kan. WhatsApp pun tak ada, Facebook tak ada zaman tu, mana ada WhatsApp-WhatsApp ni. Pergi kebun, balik, lepas tu maghrib pun dah ada rumah kan. Mana ada keluar zaman tu. Gelap, kereta pun tak banyak, jalan pun tak ada, tol pun tak ada. Seronok tak zaman dulu tak. Minyak pun murah je kot masa tu. Tapi pandai kira duit tak? Walaupun tak pergi sekolah. Ilmu tu Allah bagi tu kan. Bukan tak reti langsung. Tapi kita nak ilmu Islam ni berapa ramai yang reti? Ha, yang tu yang mustahak lah. Ilmu Islam, ilmu Quran, ilmu hadis. Ha, ni yang kita nak ambil. Bukan kita nak nafi akademik semua tu. Belajarlah, tak apalah. Tapi jangan menangis. Kalau anak kita tak lulus, tak reti, cakap orang putih sangat. Jangan menangis. Kita nak kena menangis, meraung kalau anak tak reti baca Quran. Tapi berapa ramai ibu ayah yang boleh buat gitu? Berapa ramai mak ayah yang anak tak reti alik bata ni, relax je macam tak bersalah je. Bukan sinilah, sini okeylah nak cerita yang lain-lain lah. Jadi maknanya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, teruskanlah belajar ilmu agama, ilmu Quran, hafal Quran, mengulang Al-Quran. Itu pun satu juga tu, cabaran tak? Dipanggil i'adah, nak mengulang balik, lepas tu nak tasmik. Banyak kerja lah. Tapi tak apalah tuan, orang-orang macam ni dimuliakan Allah, InsyaAllah. Baik, akhir sekali muslimin muslimat. Dalam ayat yang kita baca tadi, Allah kata liyaumin azim, iaitu pada hari kiamat yang amat besar. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Hari manusia akan berdiri di hadapan Allah. Ha, tuan-tuan, sebab itu Allah kata jangan menipu dalam perniagaan. Orang Melayu kata, sebenarnya orang Arab yang kata tak, tapi orang Melayu pun kata menipu-nipu ni tak ada keberkatan. Hari ini berapa ramai orang meniaga yang menipu pelanggan dia macam-macam. Jual produk kecantikan. Jual lah kosmetik ke apa, nak Allah nak jual, jual lah. Tapi biarlah rasional sikit. Kan? Kalau anda beli krim sapu muka putih, anda akan senang bangkit semayang subuh. Ada kena mengena ke tuan-tuan? Kau nak menipu agak-agak sikit lah. Pakai krim putih, bukan putih lah, pakai krim putih tu. Tak krim apa entah kan. Ataupun dia jual minyak gamat Langkawi lah. Ha, sapu minyak gamat satu badan, besok senang bangkit semain subuh. Kau macam tak logik aja. Nak cerita kelebihan produk, biarlah sesuai, jangan menipu. Kan?
telan air ni yang telah dijampi 30 juzuk Quran, 3 hari minum boleh hilang berat badan 30 kilo. Lama dah aku minum kalau boleh buat gitu tak? Lama dah nak kurus tak kurus gini. Jadi biarlah kita tu relevant, janganlah menipu. Meniaga tu cerita kelebihan produk ni yang bersesuaian. Akal boleh terima. Hari ni yang kena tangkap semua cerita menipu. Jual rumah lepas tu tipu. Tak, buat skim rumah murah konon tak tengok naik tiang. Rumah haram tak ada. Tipu. Pakej umrah pun orang tipu tak? Macam-macam sekarang ni. Orang nak kaya cepat. Dia tidak ada konsep dia kaya raya cepat dah. Tak ada. Sekelip mata kaya tak ada. Kecuali kena loteri aja. Hak tu cara haram lah. Tapi nak cerita, meniaga ni untung mesti ada punya. Tapi step by step lah. Kena sabar. Tuan-tuan tengok top 10 orang kaya dalam Malaysia ni. Adalah celah-celah tu orang Melayu seorang dua tak? Bukanlah yang lahir tu orang kaya. Meniaga berdikit-dikit dulu. Sikit-sikit pelan-pelan. Buka satu outlet. Lepas tu kembang buka dua outlet. Sampailah ada serata Malaysia. Baru jadi pelan-pelan. Jangan menipu. Sebab meniaga ni nak barakah. Nak barakah. Ulama dulu meniaga hebat tuan-tuan. Dia cari barakah. Dah, sebab itu siapa, saya pun terlibat dengan perniagaan. Saya pun meniaga juga. Jadi kita yang meniaga ni tolonglah. Jangan menipu. Berlebih kuranglah. Jangan berkira sangat dengan customer. Tak, lebih-lebih kurang. Dekat tempat saya tuan-tuan, sarjana utama Sungai Buloh tu, ada satu, dia panggil apa, food truck eh. Lori kecil eh, comel lori tu, bulat. Lori tuan-tuan, dia order daripada China. Negara China tak? China ni apa dia tak boleh buat tuan? Orang pun dia boleh buat. China kan? Semua dia boleh buat. Harga RM22,000 lori tu lah. Lori food truck tu kan? Tapi kecil lah, bulat eh. Dia meniaga pagi-pagi sampai macam ni lah. Waktu lepas subuh macam ni, sampailah pukul tengah hari kan. Dia jual nasi lemak. Nasi lemak dia bungkus comel. Tak besar sangat, kecil sangat pun tak. Makna kalau makan tu boleh kenyang lah. Boleh lah kenyang. Dia jual 80 sen je. Saya rasa payah nak cari nasi lemak harga 80 sen. Kalau di bandar tuan, kalau di kampung kita memang tak tahulah nak order kok ada 50 sen. Tapi yang nasi lemak akak ni pernah viral. Keluar surat khabar nasi lemak 80 sen. Mana ada orang jual 80 sen tuan, jenuh nak tukar shilling 20 sen tu. Kalau orang bayar RM1 tak? Wartawan tanya, kenapa akak jual nasi lemak 80 sen? Orang jual paling kurang pun RM1, RM1.20. Dia kata, saya nak menderma sikit. Saya ambil untung sikit aja. Tetap ada untung. Tapi niat saya nak tolong orang susah nak makan nasi lemak. Kadang-kadang harga RM1.50, RM2. Ada orang tak mampu. Saya jual 80 sen. Ha, tengok. Tak pernah rugi pun, tak terbalik pun food truck dia, saya tengok elok eh. Tak, Allah bagi barakah. Ini nasi lemak RM7.50, telur separuh kan, 3 hari buka kedai tutup, siapa nak makan macam tu? Tak setimpal dengan harga tak? Servis tu tak setimpal dengan harga. Apa benda gitu ni? Jadi tuan-tuan, banyak benda nak bebel pasal berniaga ni. Tapi perut dah lapar tuan, kita berhenti dulu. Kita sambung makan selepas ini. Ada kan? Nahoda tidak pernah mengecewakan. Baik, jadi tuan-tuan, insya Allah kita sambung huraian yang berikutnya.
pada kuliah kita bulan hadapan. Masih dalam tajuk yang sama, panjang lagi huraian dia. InsyaAllah kita sambung nanti pada bulan depan. Terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir pada pagi ini, juga sahabat-sahabat yang menonton live Facebook audio kuliah. Saya ulang balik, tuan-tuan yang belum like page audio kuliah, boleh like lah. Mudah-mudahan ada pahalanya. Ramai juga yang menonton hari ini, 100 lebih. Jadi tuan-tuan, teruskan juga bagi adik-adik untuk menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran. Kerana itulah jalan yang terbaik. Allah nak selamatkan kita dunia dan insya Allah juga pada negeri akhirat nanti, mudah-mudahan. Terima kasih. Dan satu saja pengumuman, pagi ini kita bawa jualan wakaf kitab macam biasalah. Tapi wakaf kitab ni kita bawa kitab yang baru, dua kitab, Munyatul Musalli, kitab fiqah bab solat, dan juga kitab Faridatul Faraid, kitab Tauhid Sifat 20. Kitab Tauhid Sifat 20. Jadi kita nak sebut dua-dua kitab tu harga dia RM25 saja. Harga wakafnya RM25 saja, ada di belakang sana. Muslimat di belakang, muslimin pun di belakang sinilah, di tengah-tengah masjid. Jadi tuan-tuan boleh berwakaf, bayar RM25, kemudian tulis nama di belakang kitab, dan kitab tu tuan-tuan tinggalkan, nanti kita akan urus untuk diwakafkan. Kita hantar ke sekolah pondok yang terpilih di seluruh negara, termasuk di luar negara. Seminggu dua lepas kita dah hantar dah 1,000 set, maknanya 2,000 naskah ke sekolah pondok di Naratiwat, Thailand, selatan Thailand. Sebab mereka yang minta dulu 1,000, kita cukup 1,000 masuk lori hantar. Jadi kami tengah kumpul untuk hantar ke sekolah-sekolah pondok yang lain pula insyaAllah. Jadi ada di belakang, kalau tuan-tuan tak buat duit boleh bank-in kemudian. Maknanya kita bagi nombor akaun, nanti tengah hari sikit ke petang tuan-tuan bank-in. Jangan bank-in selepas pilihan raya pula. Sebab tak tahu bila pilihan raya ni, lambat lagi. Jadi boleh bank-in hari inilah insyaAllah. Wallahu'alam, terima kasih. Yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taja'alillahumma fina shaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma jahilna, Allahumma zakkirna ma nasina, wa'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an, waja'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Baik, pagi ni ada kuliah duha untuk guru di Taman Melewa, insyaAllah. Pukul 9.